Ada mati dah. Lalu nak kita nak beramal. Tak hidup dia tu duduk menjoli. Tu perangai manusia. Perangai manusia macam tu. Ada peluang tak nak buat. Dah mati baru minta dengan Tuhan. Nak hidup macam mana lagi. Dah mati dah. Tak boleh lah. Dah mati masuk alam sana lah budak. Inilah kalimat hak mereka sebut. Panjang ke pendek tu. Bukan sepatah tu. Banyak patah tu. Walaupun banyak patah, dia panggil kalimat. Kalimat. Inilah kalimat hak mereka ada sebut. Surah Mukminun. Dinamakan kata-kata mereka ini kalimat. Lagi firman Allah surah Al-Imran. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. 64 Al-Imran. Dinamakan semua rangkap ini sebagai kalimat. Qul ya ahlal kitab, wahai Muhammad, ajak ahli kitab tu. Kata dia macam ni, ta'alau, marilah kamu semua kepada satu kalimat. Sama antara kita dan di antara kamu, iaitu ialah alla na'budu illallah. Supaya kita tidak menyembah kecuali Allah. Wala nusyriku bihi syai'a, dan kita tidak syirik kepadanya dengan sesuatu. Dan jangan ambil arbab, pendeta-pendeta sebagai Tuhan. Mari kita ambil kalimat yang satu. Sama-sama kita. Itu dia panggil kalimat. Walaupun panjang berjela macam tu. وقوله تعالى تخرج من أفواههم تخرج keluar من dari أفواههم mulut-mulut mereka. Kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Kenapa yang jadi busuk tu, yang jadi buruk tu, kaburat tu? Sebab keluar. Kalau duduk simpan dalam tak ada apa-apa, keluar. Sebab dikeluarkan. Inna hadhil kalimah kaburat, jadi buruk, jadi busuk, kerana telah keluar dari mereka dan mereka telah kata. Telah kata. Walau annahum katamuha, kalau mereka menyembunyikannya, diam, tak kata apa, simpan dalam diri mereka, walam yajharu biha, tidak menjaharkan, maka tak bising lah orangnya. Tak kecoh lah. Yang jadi kecoh tu sebab dah keluar dari mulut tu jadi kecoh. Kalau duduk simpan dalam perut tak keluar, tak kecoh. Jadi kecoh tu bila sudah keluar. Takhruju, itu maksud takhruju. Takhruju min abwaihim. Apa-apa perkataan buruk lah, apa-apa hak buruk lah, kalau simpan dalam perut tak ada orang komplain ni. Hak tu jadi kena komplain berjela-jela-jela tu sebab kita tulis benda buruk. Kita telah keluarkan dalam bentuk tulisan, post dalam Facebook. Contohlah ni lah. Kita pun sepatut keluarkanlah kata-kata yang baik. Simpanlah hak buruk tu. Biar dia merepuk gitulah buruk tu. Dah lebih suka mengeluarkan kata-kata buruk, cacian, nista terhadap orang baik. Lepas tu bila dia post, mulalah orang komen. Mulalah orang komen. Dia tak seronok pula orang komen. Marah pula orang komen. Siapa suruh buat keluar? Kamu terima lah. Dah sudah kamu sudah buat keluar, orang buat keluar juga dah perlu. Padan muka. Ni duk mengadu, Allah, saya baru tulis sikit, nyokok pula yang berjelak. Siapa suruh tulis? Tulis pula tulis yang tak elok, yang kaburat, yang busuk, caci nista. Tapi kau tulis perkataan yang baik-baik.
siapa salah? Mula salah kamu yang mengeluarkan. Tak boleh nak simpan. Boleh simpan. Buat tak tahu. Fal afkar, kata guru kita. Fal afkar, pemikiran. Wal khawatir, lintasan pemikiran. Sejahat mana? Tapi kalau kamu simpan dia, tak luahkan, simpan, maka tak jadi mudarat pada kamu lah. Orang tak akan komplain lah. Orang tak kata apa lah. Orang tak bambu lah kamu. Yang kena bambu sebab kamu sudah keluarkan dia. ثم يقول تعالى إن يقولون إلا كذبا. Tidaklah apa hak mereka sebut tu tak betul belaka. Nak sebut benda hak tak betul, marahlah Allah Taala. Kata dekat Allah tuan-tuan. Kata dekat Allah, kata kat kita, kita marah. Kata kat kita, kita marah. Ni kata kat Allah. Kita tak buat apa-apa, tiba-tiba orang tuduh kita buat pula. Marah. Begitu juga kata dengan Allah, lagi marah. Kata pula benda berat. Allah ada anak. Allah ada. Bila Allah menikah, Allah kata dia tunggal, dia tunggal. Kata ada anak. Ada anak makna ada bini lah. Marahlah Allah Ta'ala. Kaburat. In yakuluna illa kadhiba. Tidaklah apa yang mereka sebut itu kecuali kadhiba, dusta, bohong. Apa pula makna bohong? Wal kadhib, kita sebut kadhib, bohong, tipu. Apa makna dia? Alla yutabikul kalam waqi'ul amr. Iaitu apa hak dia sebut tidak kena dengan waqi'. Benda tak berlaku pun, benda tak berlaku pun dia pergi sebut kata berlaku. Tak kena dengan waqi'. Itu dia panggil kadhib. Orang yang berakal, orang bijak, orang cerdik, sebelum dia bercakap, dia kena fikir dululah. Dia kena faham dululah. Benda tu berlaku sungguh ke tak berlaku sungguh. Selidik dululah. Oh, berlaku sungguh. Berlaku depan mata pula tu. Berlaku depan mata. Bolehlah cakap. Tadi saya tengok accident dengan mata kepala saya sendiri. Kita pun kata, ya ke? Ya. Dia jawab iya. Mana buktinya? Mari tengok. Mari aku bawa pergi tempat. Tengok-tengok kereta duduk terbalik sungguh. Itu dia panggil sungguh. Betul. Bukan kadhib. Bukan kata, eh tadi aku tengok kereta accident lah. Mari-mari kita pakat kereta. Pergi tengok tak ada apa-apa. Tak ada. Dia aku tipu. Itu kadhib. Aku tipu. Kadhib. Letih-letih start motor pergi tengok, dia kata tipu. Rasa-rasa macam mana? Napan ni bong, tombok terus. Siapa-siapa pun akan marah kalau orang tipu dia. Sebab buang masa, buang tenaga, hampir jadi. Siapa-siapa pun akan marah. Bukan setakat kita marah, Tuhan pun marah dengan menipu. Kata-kata sebagai contoh ketika engkau berkata Muhammadun mujtahidun. Muhammad tu rajin. Cakap kau orang. Baik, sebelum engkau nak sebut depan orang Muhammad tu rajin. Oh, nak buat natu tak bagus sungguhlah. Muhammad rajin sungguh. Muhammadun mujtahidun, rajin dia. Baik, sebelum nak sebut macam tu tu, sebelum nak ucap macam tu tu, engkau kena pastikan bahawa Muhammad tu betul-betul rajin. Baru boleh sebut. Baru boleh sebut. Kalau engkau kata Muhammad mujtahidun, Muhammad rajin, tapi pukul 9 tidur, pukul 11 tidur, 12 tidur lagi, rajin ke mana? Tu malas. Tak betul lah kalau kamu sebut macam tu. Nak sebut kata dia rajin, mu tengok sendiri dia rajin, lepas tu baru cakap ke orang. Ni tengok dah, bahkan apa duk tidur.